Jadi hari ini guys, awas kalau ngomong lagi ya. Apa boleh diulang lagi? Oh no! Yang nyontek dapat nilai 0. Oh no! Kalian berdua harus berdiri satu kaki. What? Sebelum mulai, klik subscribe dulu ya dan loncengnya. Iya. Jadi hari ini. Moderatornya kedatangannya. Jadi hari ini guys, awas kalau ngomong lagi ya. Jadi hari ini guys, kita akan mengadakan tantangan lagi karena kemarin-kemarin itu banyak komen di video tantangan yang tebak karakter Bobo Boy. Yes. Katanya bikinin juga dong yang tebak-tebakan karakternya Upin Upin. Oke, kita bikinin hari ini guys. Tapi formatnya agak berbeda guys. Seperti apa bedanya? Ayo Fir jelasin. Guys, jadi kita tidak tebak gambarnya. Kita akan tebak suara di dalam karakternya Upin Ipin. Ya, dan kali ini tetap akan ada dua babak, yaitu babak pertama, babak di mana masing-masing dari mereka diperbolehkan untuk menjawab menggunakan word masing-masing. Nah, yang benar akan dapat snack. Yes. Yang kalah seperti biasa dapat hukuman. Terus ada babak kedua juga. Jelaskan Kiara. Babak kedua itu babak rebutan. Tetapi bukannya pecah kendalan, tetapi kita akan ngapain moderator, aku lupa. Mereka harus berlomba-lomba untuk memakai pakaian yang ada di depan mereka. Siapa yang lebih cepat memakai bajunya itulah yang boleh menjawab di babak rebutan. Oke guys, tanpa berpanjang kali lebar kali tinggi, langsung saja kita mulai babak pertama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like juga ya guys dalam 1 detik ini. Dalam 1 detik. Tomorrow. Dah, itu udah 1 detik guys, udah like bro. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Biar kita semakin semangat. 1, 2. 2000 years later. Ini tebak suara susah. Kita berdoa dulu. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ya. Suara karakter yang pertama. Selamat pagi. Hari ini kita belajar pasal Jerebu. Clue-nya begini, dia adalah pengganti guru sebelumnya. Guru sebelumnya kan galak kan, terus ini guru yang baik. Mereka bertiga harus menjepit jepitan jemuran ini sampai akhir babak selesai. Yeay! No. Oke, pilihannya cuma di hidung, telinga, mulut. Mana lagi? Sakit lah, aku udah pernah coba sakit lah. Kasih aku mama, aku mau di hidung. Hidung paling enggak sakit. You serious? Hidung tak apa. Hidung gak bisa. Berarti di telinga. Enggak, jangan, aku udah pernah coba. Telinga sama mulut sakit banget. Wow. Kan? No. Kau kan di tempat hati, enggak gak sakit. Ini jangan dikit, kalau banyak-banyak gak sakit. Tenang. Udah enggak begitu sakit. Nah, ya lanjut. Cepetan. Yang penting di anggota tuh. Oke, aku suka jepit rambut. Jangan lupa ya, tidak boleh dilepas sampai akhir acara. No. Enak aja babak berikutnya. Pertanyaan kedua. Boy, pagi-pagi dah makan ABCD.
kali ulang aja. Oh, no! Aha. Pagi. Aku tahu. Pagi-pagi udah makan di sini. Apa kuenya, Mama? Aku tahu. Dia adalah seseorang yang serumah dengan Upin Ipin. Pasti betul. Oke, jawabannya adalah umpan. Tidak ada yang kena hukum, pintar. Aku pengen coklat. Yes. Enak aja, tadi kita bertiga kena hukum. Terus kita sekarang yang menang bertiga. Mama yang kena hukum, sini. Bentar dulu. Sekarang ada hadiah. Sini, cepet rambutmu sini. Tahu punyamu mana lagi? Sini sakit nih, jepitnya dikit lagi. Aduh, ya Allah, sampai. Sampai babak berikutnya, yuk. Tadi aku sini tuh, ranjang. Sip. Asik. Guys, sekarang pertanyaan ketiga. Dengerin dengan sesama ya. Oke. Waduh, kenapa jadi begini? Aha. Ayo. Waduh, kenapa jadi begini? Ayo. Upin atau Ipin ya? Oke. Si cewek ini adalah seorang teman sekelas Upin Ipin. Dia adalah seseorang yang berasal dari negara kita. Aha. I know it, dude. Awas biar, jangan nyontek biar. Hah? Kamu enggak tahu apa-apa sih. Kok dia pintar nyontek sih? Oke, semuanya sudah selesai. Mari kita lihat jawaban dari mereka masing-masing. Ini Xavier Susakti. Hah? Ini Susanti. Ini apa? Susanti. Itu X. Susanti, oke. Okay. Yes. Susanti. Ini juga Susanti. Susanti. Oke, okay, jadi Ketahuan orang nyontek. Jadi guys, ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau menyontek, kita nyontek dari yang tulisannya bagus. Jangan nyontek dari yang tulisannya kayak dokter, ya. Itu X. Kita harus memberikan ini. Tereng. Kamu kalah. Ayo, sambut. Kiara, sambut. One. Papa. Ini Xavier kebetulan nyontek gak berhasil, jadi dia kalah. Kita hukum. Dia harus menirukan gaya yoga yang saya tunjukin. Come on. No. Come on. Are you ready? Okay. That's why cowok jangan yoga guys. Okay guys, jadi asiknya sekarang udah ganti babak guys. Tadi babak pertama guys, sekarang ada babak kedua. Babak rebutan guys. Mana satu lagi? Jika ingin menjawab, mereka harus berusaha berlomba-lomba untuk memakainya yang paling cepat. Selesai pakai pakaiannya langsung boleh jawab guys. Oke. Itu papa akan menang deh. Kiara, kasih satu. Papa, kasih satu. No, bener-bener susah. What? Kok bajunya lengan panjang? Ini kan susah. Ya, ini semua lengan panjang. Justru karena lengan panjang susah, makanya kita kasih yang susah. Itu boleh aku tunjukkan. Aku dong. Susah lengan panjang sekarang.
Aduh. Aduh. Hei. Siapa suruh buka-buka? Siapa saya? Enggak. Tuh kondisi terlipat jadi semuanya sama. Lipat lagi. Ih, sembarangan aja enggak nanya-nanya dulu sama moderator nih. Pertanyaan pertama di babak robota. Konsentrasi. 2, 3, kucing berlari. Buku aktiviti sudah lari. Yes! Jarjit Singh. Hah? Jarjit Singh. Telat lo. Ini lepas. Ikhlaskan, Pier, ikhlaskan. Aku cuma dapat satu silver queen. Hukuman? Hah? Hukuman? Gak ada, kan Bapak Rutan udah menang. Masa sih gak ada? Ayo teman-teman, kalau gak percaya, coba tonton tantangan yang tebak Boboiboy. Ada hukumannya kan pas Bapak Rutan kan? Ada tuh, kalau gak tonton ulang ya. Ada! Oh, aha. Ini. Time change. Karena Papa yang menang, jadi Papa yang tentuin hukumannya. No. Hukumannya adalah... Papa berani kasih aku lipstick. Dia apa-apain. Yes. Ayo. Senang enggak aku jadi anaknya Papa? Oke, guys, tidak apa-apa. Moderator mengalah kali ini. Pertanyaan kedua. Semuanya duduk. Sorry ya, duduk. Okay. Tangannya dilipat. Ini pasti tidak ada yang tahu. Konsentrasi. Suaranya belum di play udah pada lipat deh Papi, ayo Papi. Babak rebutan. Ya babak rebutan, tapi suaranya belum di play, belum boleh dipakai. Kan tadi udah dibilang, mesti tunggu suaranya di play baru boleh dipakai. Kan udah dibilang kayak gitu. Dasar. Oke, sekarang saya bilang, gak boleh. Awas ya, kalau nanti berani lagi main curang, nanti snacknya Mama potong setengah. Oh no. Gak konsisten bikin aturan belakangan. Duduk. Pertanyaan kedua. Tak, masa isu. Ibu ingin bersihkan dulu semalaman. Aha. Aku udah bilang kan gara-gara ini. Apa? Coba. Badrol bener gak? Salah. Ya papa. Hey. Kasihan deh. Ya kamu gak tahu mana depan mana belakang ya Pilar ya. Udah jadi ulat bulu ini. Kita kasih kesempatan buat ganti kaos, guys. Oke. Okay. Hah, biar ganti kaos. Aku juga mau pakai ukuran papa. Aku udah pakai ini kayak setiap hari. Aku pakai baju papa setiap hari. Kalau kamu menang, sebagian hadiahnya buat papa ya. Eh? I don't promise. Oke, guys, sudah berantakan. Oke, si Kiara udah ganti baju. Ini juga udah ganti nih. Nih, dia ganti pakai yang ukuran papa. Enggak apa-apa. Kita lihat apakah akan berhasil. Tadi papa menang, kita kasih dong. Mau marshmallow? Tunggu. Yang gede-gede diambil semua sih. Wow. Aku ada satu silver queen.
Lupa, tadi kan papa menang tuh. Yes! Jadi yang kalah harus dikasih hukuman. Dikasih hukuman apa ya? No. Aha. Tahu. Kalian berdua harus berdiri satu kaki. What? Seberapa lama? Ya, kita hitung sampai 10 lah. Hitung sampai 10. Oke. Okay. Berdiri satu kaki. Berdiri dengan satu kaki. Ini. Later. Satu. Dua. Itu mah berdiri dengan dua kaki. Satu. Satu setengah. Satu tiga perempat. Dua. Tiga. Empat. Minutes later. Pertanyaan terakhir. Siap-siap. Duduk. Tangan dilipat di atas meja. Atas meja. Ini di atas meja. 1, 2, go. Enggak bisa. Enggak boleh. Ayo, jawab. Oke. Okay. Mei. Yes, benar sekali. Jawabannya adalah Mei, guys. Kesimpulannya adalah mau besar mau kecil bajunya tetap enggak bisa masuk. No. Oke, okay, guys, karena coklat atau biskuit. Yeah. Jadi, ya karena ada dua orang yang tidak berhasil, kita hukum mereka. Yes. Oh no. Oke, teman-teman, jadi karena tadi aku yang menang dan sekarang aku lagi not in the mood untuk kasih mereka hukuman dan aku juga tidak tahu hukumannya apa. Jadi, hukumannya adalah lepas dari hukuman. Yeah. Aku cuma dapat 100 snack. Gak apa-apa. Yang penting enggak dapat hukuman. Eh. Yeah. Itu sih, apa gunanya moderator ya? Kalau gitu, nggak sih. Kita tambah satu pertanyaan lagi. Yes. Masih ada dua hadiahnya. Kita tambah satu pertanyaan pamungkas. Yang berhasil, boleh dapat. Yes. Yang tidak berhasil, saya yang kasih hukuman. Dua-duanya itu? Iya. Ya, ya. Oke. Okay. Bersiap-siap pertanyaan tambahan. Fir, semangat Fir. Uh-oh. Tangan dilipat. Duduk. Ayo, yo, nanti saya punya missing goal later guna. Aha. Ayo. Later. Bisa nggak? Huh? Cuma pakai baju doang tapi nggak bisa jawab, guys, kasihan deh. Nyoba? Angklatung. Apa? Angklatung. Angklungnya betul tapi atungnya salah. Mungkin dia panggilnya agak cu-nya jadi agak cu gitu. Uncle Mutu. Enggak apa-apa, tetap benar ya. Yes! Jadi aku
Jadi mau gak mau, Papa dan Xavier mendapat hukuman. Hukumannya adalah Papa dan Xavier harus menari India memakai selendang. Mana sudah diambil? Nih, mau pakai. Bentar ya. Kita kasih lagunya ya, bro. Oke. Okay. Meanwhile. Hey, what happened? Hey. Apa sih?